Presiden Republik Islam Iran, Said Ibrahim Raisi, didampingi oleh Ibu Negara Jamilah Alamul Huda, akan melakukan kunjungan ke Indonesia atas undangan resmi Presiden Joko Widodo. Presiden Raisi akan diterima langsung oleh Jokowi pada 23 Mei 2023 di Istana Kepresidenan Bogor. Untuk melakukan penguatan ekonomi kedua negara, dalam kunjungan ini akan ditandatangani perjanjian kerjasama dalam berbagai sektor. Di antaranya, fasilitas perdagangan bilateral, bidang energi, produk farmasi dan kesehatan, produk makanan, kerjasama kepabeanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya. Pejabat yang akan mendamping Presiden Iran antara lain Wakil Presiden Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Luar Negeri, Menteri Informasi dan Teknologi Komunikasi, Menteri Perminyakan, serta sejumlah wakil menteri dan pimpinan lembaga pemerintah. Kemudian Presiden Raisi pun memiliki sejumlah agenda di Indonesia. Presiden Raisi dijadwalkan akan meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi. Selanjutnya, Presiden Raisi juga diagendakan mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI, serta berkunjung ke Masjid Istiqlal.